Wanita ini adalah seorang iblis dari neraka yang ditugasin untuk menghasut manusia agar menjadi jahat. Awalnya ia ngehasut manusia lewat sosmed supaya bikin komen-komen jahat. Lama-kelamaan si Lili udah bosan guys, tinggal di rumahnya di neraka. Ia meminta kepada ayahnya untuk turun langsung ke bumi. Akhirnya ayah Lili ngebolehin Lili untuk turun ke bumi, tapi hanya untuk seminggu saja. Kebetulan di bumi sana ada cewek yang sangat baik hati, dan Lili ditugasin ayahnya untuk menghasut gadis itu agar menjadi jahat. Jika Lili gagal, ia bakal dimasukin ke penjara neraka untuk selama-lamanya oleh ayahnya. Tidak butuh lama, ayahnya langsung mengantar Lili ke rumah gadis itu. Di perjalanan, ayahnya memberi ia sebuah bola untuk mendeteksi hati Lili. Ayahnya takut jika Lili lama-kelamaan di bumi, hatinya bisa berubah menjadi lemah. Begitu sampai, Lili langsung ditunjukin kepada targetnya. Gadis super baik namanya Greta. Biar tidak ketahuan oleh manusia, Lili merubah identitasnya. Jadi anak pindahan yang bakal tinggal sementara di rumah keluarga Greta. Pas waktu sarapan, nah Lili langsung praktek dong. Dia ngejatuhin tumpukan piring dan menyalahkan gadis.